ada wifi. Itu perubahannya yang itu mau dirobohkan apa sudah dibelikan yang itu? Kita udah ditunggu. Nanti mau kesini masih hujan guys. Betul. Ya sekarang. Yang atas tuh guys, yang ini masih proses pembuatan lagi. Jadi yang ini muter-muter kiri ini. Yang kemarin ini udah. Terus ini apa? Kusennya yang mau dibelikan katanya sekarang udah ya. Udah dipasang. Kusen 1 2 semuanya udah siap kusennya. Terus mozaik granit ini yang depan guys. Lihat. Itu udah ya. Ini PAUD. Yang depan ini tinggal apa PAUD? Yang imaman nih PAUD. Kan ini keramiknya udah. Udah ya. Udah. Tinggal ini masih tuh. Nanti kita bungkus ini. Ini keramik. Yang ini. Kita bungkus yang granit nih, Pak. Oh, granit semua. Yang ini ya, Pak. Granit semua. Dan semua. Dan ini pas tray ini tadi. Ini guys, ini udah kan. Ini rencana kaca atau apa kaca, Pak? Kaca ya? Kaca HP itu. Tuh kayak tulisan yang di sana ya? Ah, tulisan sana tadi. Kemarin nanti HP yang kita. Yang di atas pun sama? Ah. Nanti pakai anu masih seperti anu apa? Lampu gantung. Lampu gantung mainan gitu ya, Pak? Di sini ada pintu guys. Ini untuk panitia ya nanti apa? Untuk musyawarah apa di sini semuanya? Ruangan nanti. Ruangan. Yang ini belum dipasang lagi, Pak? Hah? Ya, saya belum nunggu itu yang kemarin tanggal kami itu. Keramiknya? Oh, kan udah ke sana. Oh, tapi belum pasang lagi ya? Belum. Tukangnya masih ngerjakan yang lepot yang imaman itu tadi. Oh, iya ya, Pak. Nah, habis ini ke sini terus langsung ke atas itu. Iya. Yeah. Oke, pasang itu. Oke, assalamualaikum. Sekarang itu sudah dekat masjid bersama panitia pembangunan dan Pak Imam juga. Nah, itu lah menyerahkan amanah ini dari saudara Islam kita yang berada di Malaysia dan Singapura. Awan ini itu Arima. Jadi Apple percayakan kepada Pak Hud dan kawan-kawan ya. Nah, kalau ini memang khusus untuk pembangunan Aliman. Iya. Pak. Dihitung dulu Pak. Jadi memang program ini sebelum bulan Ramadan ini kan tidak bisa ditempat ya, di imaman. Jadi kita sementara konsen dulu di sana. Kebetulan untuk bahan sudah ready semua ya, yang untuk menyelesaikan tempat imam itu. Kemudian berikutnya masalah pintu ya, memang kami sudah pesan secara keseluruhan itu. Iya. Jadi kurang lebih habisnya kalau totali kita anu ya, kita hitung itu kan ada 6 pintu ya. 6 pintu. Oh, berarti semua 5 pintu. 5 ya. Pintu. Berarti ada 10. 10 ya. 10. 10 lari. 10 dan pintu. Jadi setiap dan pintu itu 2.500 maksudnya. Jadi kurang lebih habisnya. 2.000. Oh, yang 2.700 enggak jadi. Itu harganya akhirnya kita tawar. Tawar lagi. Oh, iya, Pak. 2.5 ya, ya, Pak. Iya, 2.5. Ya. Jadi kurang lebihnya ya 25 juta lah gitu. Iya, Pak. Kemudian rencana kami memang ini masih perlu daripada kita pakai cat ya. Kita bungkus pakai keramik aja. Jadi nanti apa biar di atas itu kita pemeliharaannya lebih gampang gitu. Oh iya. Kan kalau udah sampai kan udah. Kemudian memang kami di ongkos masih pun yang agak anu ya. Nanti berikutnya ya tolonglah untuk ini. Tukang ya, Pak. Ongkos tukang sama anu. Memang rencana kami kan mau kami tambah yang untuk mempercepat ya. Kami kan masih mengerjakan tukangnya itu 2, terus kemudian tenaganya ada 3 itu. Tapi enggak semua tukang diongkos sama, Pak? Atau semuanya? Ongkos. Yang 3 itu ongkos. Yang 3 ongkos, terus yang dari masyarakat? Masyarakat kadang anu sekedarnya. Jadi kami biasanya begini, kita gilir ya. Jadi
tukang itu kita ambil 2 atau 3 itu satu hari gantian gitu. Cuma kan ini musimnya kan masih sibuk menjelang lebaran, menjelang puasa, menjelang apa di sawah itu kan kadang sementara ini masih berhenti, jadi khusus tukang yang pakai tenaga. Ya saya kira itu, terus ya mohon ini dilanjut terus. Iya, harus lanjut siapkan masjid ini. Dan kami gini, ya bertanggung jawab lah, artinya begini, saya tidak asal anu ya, memang kualitas saya utamakan gitu. Iya Pak. Daripada nanti bolak-balik rehab, kalian bagus selesaikan. Iya Pak. Iya, karena itu yang belum ada gambaran ya. Untuk lampu-lampu ini sudah perlu banyak ini. Iya, sudah selesai masjid ini. Semoga masyarakat semakin ramai datang untuk sholat berjamaah gitu. Paling tidak begini ya, ini kan jadi ikon lah di sini. Iya Pak. Makanya masjidnya udah bagus kan. Rencana juga ini mau saya sekalian kalau memang jadinya nanti anu ya, yang ini kan perlu pengetatan juga kan, perlu pembiaran. Iya. Ya, ini yang lama ya. Ini berapa tahun, Pak? Kurang lebih ada 7 lah. Sampai 8 tahunan, Pak. Ya, kami selaku atas nama panitia ya, ini menyampaikan ya, terima kasih lah gitu. Iya, Pak. Dengan harapan ke depan ya bisa berlanjut. Amin. Terjalin silaturahim. Nggih. Monggo, Pak Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambah dari yang disampaikan oleh Ketua Panitia Mas Haji Imam Fidi, mewakili seluruh pengurus takmir dan imam, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang dijariahkan hari ini, kemarin, benar-benar ini bisa kami gunakan oleh panitia dan seluruh jamaah menyelesaikan pembangunan yang diprogramkan oleh ketua panitia dan jamaah juga. Mudah-mudahan yang banyak diberikan ini masih ditambah kembali. Sebenarnya sudah banyak sekali sebenarnya. Iya. Alhamdulillah sekali. Kami masih berharap, walaupun sudah banyak, masih kami mengharap kembali untuk membantu menyelesaikan pembangunan yang diprogramkan oleh panitia. Dan sumbangan yang banyak ini mudah-mudahan dibalas yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidup tentram, rezekinya lancar, halal, barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Nah, itulah harapan dari kami, mudah-mudahan lancar semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami ulang kembali. Masih dinanti oleh panitia. Karena masih banyaknya itu penyelesaian yang ada di dalam. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak, ada berapa, Pak? Ada 24. 24.850. Oke, Pak. Amal jari yang sudah kami terima masih yang 42.995.000. Kemudian ditambah hari ini 24.850.000. Jadi jumlah totalnya 67.845.000 rupiah. Alhamdulillah. Yang ini kan nama penyumbangnya, Pak? Iya. Ini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ini 7. Itu 6. Ini. Dan ini Pak minta kirim doa untuk arwah ya, Pak. Gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan Pak, ini. 10. Ini tadi yang di tempat ini arwahnya nggak usah, cukup.
warga penyembah. Yang 7 orang tadi ya? Yang 7 orang tadi ya? 2, 3, 4, 5 ini bukan ini ya? Ini penulisan nama arwah guys yang nanti akan dikirimkan doa. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.